dipanggil Arya ya. Arya bersekolah di SDN Cipayung 2 Depok ya. Nanti yang akan menyenggar adalah andai anakku punya sayap nomor peserta 149. Oke, persiapan buat para binarus kimia nomor 1. Oke, nomor 001, Valeria, silakan duduk di kursi persiapan. Arya siap? Siap rocker ya. Langsung saja kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah buat penampilan Arya. Selamat, nama saya Arya, umur saya 8 tahun. Saya akan bawakan lagu yang berjudul Andaikan Aku Punya Sayap. Selamat siang semuanya. Satu satu walaupun di area ini mengulang-ulang itu berkali-kali ya, tapi
Ya, saya sih mengharapkan ketika diulang itu ada sesuatu yang baru lagi. Tapi ya masih sama rasanya. Jadi kayak sisi dari lagunya sendiri itu kayak kurang nyampe gitu. Tapi kalau jadi teknik suara nggak masalah, suaranya Arya halus ya. Ininya juga senang, cuman ya itu tadi pesan lagunya itu kayak kurang nyampe gitu ke saya sih. Ya, jadi lebih apa ya, belajar ekspresi lagu, ekspresi nyanyinya nih. Isi dari lagunya ini pesennya mau gimana nih gitu. Karena dari suaranya sih bergantung nggak masalah ya, hanya masalah nyampe tidaknya itu ya. Oke, okay? Oke, selanjutnya Kak Rio, silakan komentarnya. Ya kalau saya juga gak terlalu banyak harus komentari. Cuman pendapat saja. Kayaknya si siapa namanya ini Arya Wiguna bukan ya tapi ya. Jadi itu enggak. Oke. Kamu kayaknya sangat berpengalaman di panggung. Jadi sangat pengalaman itu apa yang bisa kok bisa saya ngomong sangat berpengalaman. Kamu tenang gitu ya, Kak Ari. Kamu sangat tenang di panggung, tidak gugup. Berhati-hati dalam bernyanyi, seolah-olah semuanya itu under control gitu. Jadi asik aja gitu. Sama kayak kan kamu kurang setelah di awal-awal oke. Semakin ke belakang kamu terlihat seperti biasa saja, gak ada suatu perkembangan yang harus bisa untuk ditunggu gitu loh. Itu masih belum ada. Jadi mungkin itu yang harus dipelajari lagi ya. Buat Arya ya. Itu aja sih. Lainnya it's okay. Good. Ya. Thank you Arya. Oke, okay. Kak Ferry silahkan komentarnya buat Arya. Ya. Memang lebih-lebih aja kita sepakat nih untuk tentang Arya ya. Dalam nyanyinya secara emosinya sudah bagus. Dari kemarin yang aku suka karena kamu nyanyi kontrol emosi itu udah bagus banget ya. Sampai siang ini kamu juga bisa menampilkan padahal kemarin kamu nyanyi lagu Paman Datang ya kan, emosi siangnya bisa keluar. Siang ini kamu nyanyikan lagu yang lain, nah, emosinya juga kamu bagus menampakkan emosi lagunya kamu bagus banget ya. Sekarang tinggal tadi itu yang tadi udah dibahas sama Kak Rio, tinggal masalah penambahan ornamen lah pamannya itu. Jadi harus ada sesuatu yang baru meskipun lagu itu juga ulang, jangan kita terpaku pada pola yang sama ya. Pamannya refrain dua kali, nah kita apa yang kita bisa lakukan di bagian sini, di bagian berikutnya apa. Jadi nggak harus selalu sama. Bisa nggak katanya ada yang masuk final, jadi itu di tolong diterapkan bagian ini, coba bikin ini. Ya, kalau masih benar, tolong diperbaiki. Oke, okay? Sukses untuk kalian. Oke, berikan tepuk tangan.